Okay, assalamualaikum guys. Welcome back to Minan Adam Channel. Jadi pada episod kali ini kita akan buat unboxing dan juga pemasangan untuk kit Dash to Burning Sun daripada keluaran RZ Model. Okay, jadi kepada siapa yang pernah tengok dekat channel saya sebelum ni, saya dah pernah buat assembly untuk Dash 5, Dash 4 dengan juga Dash 3. Tapi lepas tu saya dah terlupa dah yang saya ada kit-kit ni. Okay, alright, untuk kit Dash 1 sampai Dash 5 ni sebenarnya dia datang dalam satu box yang besar ni guys. Okay, alright, abaikan logo Tamiya ni, masih saja tampal logo Tamiya kat sini. Okay, sebenarnya ini adalah RZ Model yang mana dia didatangkan dengan 5 jenis kit lah. Okay, kat, termasuk dengan Dash 2 ni dekat dalam ni. Okay, nampak tak? Ada Dash 3, Dash 4, Dash 5, Dash 1 kan? Okay, alright. So, kalau siapa yang nak dapatkan kit ni, boleh check dekat link. Saya rasa bro Fazan kita daripada Hobbybot Empire ada jual kit ni. Okay, alright. Tapi sebelum tu, saya ada nak buat shout out kepada bro Nanit daripada Speedzilla Hobby Zone. Okay, katanya ada customer dia datang ke kedai dia dan dia bagi review tentang channel ni lah. Katanya dia banyak belajar daripada channel Mainan Adam channel ni. Saya just nak ucapkan ribuan terima kasih lah kepada customer bro Nanit tu. Saya ni pun masih lagi belajar juga. Saya pun masih lagi buah cempedak. So, kalau ada salah silap apa semua, tolong-tolonglah jolokkan, okay? Alright. Oh, anyway, dekat Speedzilla Hobby Zone ni, esok ada satu race. Saya akan upkan dia punya poster, okay? Ada race tu, siapa-siapa yang free, yang rasa nak join ke, nak pergi tengok ke, silalah pergi. Okay, alamat pun apa semua ada disertakan dekat poster ni, okay? Alright. Yang penting, jaga jarak, jaga SOP. Alright. Dan yang kedua, saya ada satu lagi shout out kepada bro Syafiq daripada Hobby Legend. Okay bro, thank you very much for supporting this channel. Jadi kepada siapa yang berdekatan dengan area Kota Tinggi Johor, boleh pergi lawat kedai bro Syafiq ni lah dekat Hobby Legend ni. Okay, alright. Tanpa buang masa lagi, jom kita buat kerja kita. Okay guys, so inilah kit Dash 2 Burning Sun daripada keluaran RZ Model. Okay, sebelum kita buka, saya nak bagi tahu yang RZ ada keluarkan dua jenis kit Dash 2 Burning Sun. Okay, yang pertamanya adalah yang menggunakan chassis Type 1. Okay, yang chassis Type 1 ni dia dapat datang dengan tayar yang spike ni, tayar duri. Dan yang keduanya dia keluarkan daripada jenis chassis Type 3, yang mana dia memberikan tayar daripada jenis slick. Okay, so kalau ikutkan Tamiya-nya pun memang dulu ada dua keluaran yang vintage punya, ada Type 1 dengan Type 3. So memang dia ada copy lah kedua-dua varian tu lah. Okay, alright. So yang ada kat depan kita ni adalah varian daripada yang first kali, first spring dia adalah itu chassis Type 1. Okay, alright. Jom kita buka. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Tadang. Okay, so kita dapat tengok kat sini, ini dia punya cowl. Okay, cowl dia memang sangat-sangat cantik. Dan kalau kita dapat tengok kat sini, dia punya pemotongan pun sangat-sangat rapi lah. Sama juga seperti mana kit-kit lain yang pernah kita buat unboxing. Okay, sebelum ni memang RZ Model ni memang terkenal lah dengan kualiti dia yang sangat-sangat cantik. Dan kalau kita boleh tengok dekat sini, tulis 2016 VC Model Dash 2. Alright, so ini ada tulis juga 2015. Okay, oh, sini tulis 2016. Sini tulis 2015 VC Model ABS. Okay, alright guys. Dan ini dia punya chassis. Okay, yang bestnya RZ Model ni, dia bagi kita chassis yang jenis-jenis yang vintage guys. Okay, ini ialah chassis Type 1. Siapa yang tak pernah tengok lagi cerita pasal chassis, anda boleh tengok dekat link-link yang saya sertakan dekat dalam video ni. Okay, alright. So, ini chassis Type 1. Dan seterusnya, ini yang legend ni. Dia dapat tayar daripada jenis spike macam ni guys. So memang jarang-jarang kita jumpa kit yang bagi tayar macam ni. Okay, alright. So sini ada tulis 2015 VC Model. Seterusnya kita dapatkan dia punya rim. Okay, rim dia pun jenis vintage juga. Okay, ni rim jenis small, yang mana wide di bahagian belakang dan narrow di bahagian hadapan. Okay, memang dia punya potongan pun memang sangat-sangat cantik dan sangat-sangat kemas guys. Dekat sini ada tulis DD. So ini dia ada segala perintilan dia yang lain. Ada engine, ada drive shaft. Okay, ada propeller shaft, ada grease, ada ni terminal, ada screw lah. Ini gear dia. Okay, oh, grease ni kalau boleh jangan pakai lah guys. Kalau boleh pakai grease yang original Tamiya lah. Sebab grease ni saya rasa macam sangat-sangat tak, sangat-sangat lah tak shock ni. Okay, alright. Instruction manual daripada ni untuk pemasangan Type 1 punya chassis. Okay, alright. Dan last kali kita dapat dia punya ni lah, stiker. Okay, so ini adalah stiker dia. Okay guys, so siapa pernah tengok video saya buat unboxing Dash 2 Burning Sun daripada jenis Tamiya yang ni? Ha ni, ha ini.
Ada subscriber kita yang minta saya buat comparison antara Tamiya dengan RZ model. Tapi bagi saya adalah tidak adil guys, sebab ini adalah Burning Sun daripada MS chassis dan bukannya daripada First Wind punya yang menggunakan chassis Type 1. Walau bagaimanapun, tak apa kalau nak kita buat comparison juga, kita boleh buat sekejap. Alright, first of all, saya nak cerita tentang dia punya cowl. Okay, cowl ni memang saya pernah bagi tahu dah dekat dalam video unboxing Tamiya punya. Cowl dia tak sama color guys. Okay, kalau kita tengok dekat sini, yang RZ model punya, color dia adalah lebih menyerupai kit asal original Tamiya. Kan, nak dibandingkan dengan yang MS chassis punya Tamiya ni. Sebab apa? MS chassis punya Tamiya ni, kalau ikutkan dia lari daripada warna sebenar kit dia guys. Okay, alright, nampak tak? Lari sangat-sangat jauh. So kalau yang ni ditampal dengan stiker dia, memang takkan nampak ngam lah. In which kalau kita tengok dekat RZ model ni pun nampak agak lari juga. Okay, agak lari sedikit, tapi dia tak lari jauh sangat kalau dibandingkan dengan yang kit asal original Tamiya ni. Okay, alright. Untuk tayar dia, kalau nak dikatakan dari sudut kualiti, okay, boleh nampak tak guys? Okay, kalau nak kata dari sudut kualiti dia, memang nampak dia punya duri-duri ni yang Tamiya punya jauh lagi kemas lah berbanding RZ model. Okay, kalau ikutkan size memang berbeza lah, sebab yang ni untuk diameter small, yang ni untuk diameter large. Okay, tapi kita tengok duri-duri dia, kedudukan dia sama, cuma potongan dia jauh lebih kemas yang Tamiya punya lah. Okay, so ini stiker dia. Kalau tengok dia punya stiker, memang yang ni nampak lebih cerah berbanding yang ini. Ini nampak jauh lebih gelap. Cuba kalau kita bandingkan, okay, yang mana yang lebih dekat sama dengan color TS35 Park Green ni, saya rasa yang Dash 2 yang Tamiya punya lebih samalah. Yang ni memang samalah dengan color paint yang original berbanding dengan kit Dash 2 yang keluaran RZ model ni. Okay, alright guys, so tunggu apa lagi? Jom kita pasang pula. Okay guys, so nak bagi tahu untuk crown gear dia untuk chassis Type 1 ni, dia berbeza guys antara crown gear yang depan dengan yang belakang. Okay, boleh nampak tak? Okay, yang depan dia ada nampak sedikit extra ni, plastik ni, dia telajak ni, terlebih ni. Okay, yang bahagian belakang dia flat aja guys. Okay, nampak tak? Dia flat aja. Okay, alright. Sebab apa? Sebab yang depan dia akan masuk dan dia akan duduk macam ni. Dia akan duduk macam tu. Okay, dan yang belakang pula dia akan duduk macam macam tu. Okay, alright. Okay guys, so untuk bahagian dia punya cowl ataupun body atas ni, okay, kalau anda perasan dekat dia punya stiker tadi, dia tak ada bagi stiker untuk bulat ni guys. Okay, saya rasa yang original Tamiya punya ada bagi kot. Okay, so kita kena buat detailing sikit, yang mana bahagian belakang ni akan berwarna hitam. Okay, bahagian-bahagian sini akan berwarna hitam, tapi dia punya ni akan berwarna silver lah. Okay, saya ada yang jenis macam ni. Okay, yang ni outline 041T twin marker ni, boleh nampak tak? Okay, so yang ni dia ada dua jenis mata guys. Okay, mata yang sangat tajam ni dengan mata yang besar sikit. Okay, so yang ni boleh cecah capai dekat tempat-tempat yang halus tu lah. Dan untuk yang berwarna silver pula, saya akan pakai ni outline 990SF silver metallic ink. Okay, dia jenis cair. Okay, alright, macam ni mata dia. Okay, tak apa, nanti kita tengok lah macam mana result dia. Okay, alright. So lebih kurang macam inilah rupa dia selepas dicat. Okay, saya buat dua layer je, Madah sedang buat lama-lama. Lagipun ni pun dah petang lah. Okay, okay, so inilah hasil kerja cincai daripada Mainan Adam Channel. Okay guys, tadi lupa nak bagi tahu, bila nak pasang masking tape ni, kalau boleh pasanglah sampai 3 atau 4 layer untuk memastikan yang dia tak tembus lah, cat dia tak kena body. Sebab apa? Sebab dulu saya pernah pakai 1-2 layer je, so cat tu akan termasuk dan terkena kat bahagian body yang sini guys. So sangat-sangat menyakitkan hati lah, sebab kita nak kena cuci balik. Okay, alright. Okay, alright. So nampak tak? Cun walaupun buat kerja cincai. 1, 2, 3.
Tada! Ha, inilah rupa setelah kita pasang dia punya stiker. Okay guys, seperti mana yang saya dah maklumkan, yang color stiker dengan color body dia memang agak lari. Okay, nampak tak? Kan, memang agak larilah dengan color body dia. Dan benda ni memang kita tak boleh nak counter pun. Okay, sebab kalau kita tengok dengan apa, spray cat TS35 Park Green pun memang tak sama juga dengan color stiker dia. So nak buat macam mana kan? Lagipun biasalah brand RZ, sedangkan Tamiya pun bagi stiker tak sama color dengan body. Ini kan mula RZ guys. Okay, alright, tapi tak apalah, nampak cantik juga. Dan kalau kita tengok kat sini, ini tempat nak kena touch up sikit. Okay, dengan color silver, marker silver yang saya tunjukkan tadi. Dan kiri kanan kena buat situ, dan juga dekat sini lah, dekat bahagian atas ni. Okay, alright. Cuma nak kena pesan, dekat bahagian kokpit ni memang kena hati-hati sikit. Sebab nampak tak sini ada lari sikit dia punya stiker tu. Tampal dia tak berapa nak masuk. Okay, walaupun belah sini gap dia masuk cantik, tapi dekat sini dia tak berapa cantik lah. Tapi overall saya boleh kata memang sangat cun juga lah untuk buat display. Okay, okay, so inilah rupa kit Dash 2 Burning Sun daripada keluaran RZ model yang telah pun siap dipasang dan dibuat detailing. So macam mana guys, apa pendapat anda? Kalau kata pendapat saya sendiri, saya rasa kit ini sangat-sangat cantik untuk dibuat display guys. Okay, kalau ikutkan pada rupa dia mungkin ada sedikit lari kalau dibandingkan dengan kit original Tamiya. Tapi sesuai lah dengan harga dia yang cuma lebih kurang dalam RM30 ke RM40 guys. Okay, jadi sekiranya anda suka dengan video ini, jangan lupa untuk tekan like. Dan sekiranya anda nak tengok lagi banyak video-video yang macam ni, jangan lupa untuk tekan butang subscribe. Dan insyaAllah semoga kita bertemu lagi pada video yang seterusnya. Terima kasih banyak-banyak kerana menonton. Assalamualaikum.